Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Umam Tipik. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi WhatsApp. Nah, jadi di tutorial kali ini saya akan memberikan informasi mengenai yaitu fitur baru WhatsApp. Nah, jadi di sini WhatsApp sudah menghadirkan fitur baru yaitu tentang kirim pesan sekali dilihat kemudian akan terhapus secara otomatis jikalau penerimanya sudah melihatnya, kan? Nah, akan tetapi fitur ini berlaku untuk bukan pesan chat, melainkan pesan pengiriman foto dan video. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo terlalu suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di sini langkah yang pertama yaitu terlalu langsung saja masuk ke aplikasi WhatsApp kalian. Nah, kemudian kalian cari teman yang ingin kalian kirimkan foto ataupun video yang akan dilihat hanya sekali saja ya, dan kemudian itu akan terhapus. Nah, di sini saya akan mengirim foto ke teman saya Ron atau video. Oke, di sini saya contohkan Ron klik logo kamera ini Ron. Nah, kemudian di sini Ron pilih foto yang ingin Ron kirim. Nah, di sini Ron bisa lihat angka 1 di sebelah tanda panah hijau ini Ron. Nah, di sini ini merupakan fitur terbaru WhatsApp Ron. Nah, di sini Ron bisa lihat foto di setel untuk sekali dilihat, jadi sampai sudah berwarna hijau. Oke, kemudian kita kirim. Nah, jadi foto yang tadi kita kirim akan melihatkan di sana batu pemberitahuan bahwa foto ini hanya sekali dilihat ya, dan setelah itu akan muncul keterangan jika sudah dilihat yaitu open net. Jadi inilah fitur terbaru WhatsApp ya guys, yang bisa teman-teman coba dan praktikkan di WhatsApp kalian. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang fitur terbaru WhatsApp, yaitu dimana kita bisa kirim foto maupun video hanya sekali dilihat. Oke, semoga bermanfaat. Jika lo tutorial bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika lo ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.